الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi daraini amin wa fi riwayatin an ibni Abbasin innahum darabuhu bil azmi alladhi yalil gudrufa wa qala Abdul Razzaqi anba'ana ma'marun qala qala Abu Ayyub an ibni Sirina an Ubaidata darabul qatila bi ba'di lahmiha. Dan pada satu riwayat daripada Ibni Abbas, innahum sesungguhnya mereka orang Bani Israel darabu memukul mayit itu bi azmil ladzi yalil gutrufa dengan tulang yang mengiringi tulang gutruf, ya mengiringi maksudnya dekat letaknya itu dekatnya dengan tulang gutruf, tulang rawan. Ya, tulang muda. Waqala Abdul Razzaq, jadi macam-macam nih menggunakan tulang mana, daging-daging mana. Anba'ana Ma'marun, telah memberitakan kepada kami oleh Ma'mar, qala berkata ya qala ayyub berkata ayyub an ibn Sirin dari Ibnu Sirin an Ubaidah dari Ubaidah darabul qatila, mereka membunuh akan yang dibunuh itu bi ba'di lahmiha dengan sebagian dagingnya. Ada yang mengatakan pakai tulang, ada yang mengatakan pakai daging. Nah, kemarin kan yang mana aja pakai menggunakan yang mana aja itu sudah mencukupi ya fal mu'jizatu hasilatun bihi, kemarin begitu. Mu'jizat hasil artinya mana aja digunakan dipukul hidup itu mu'jizat sudah. Mau pakai anggota apa aja. Ada yang juga mengatakan lidahnya. Wa qala Ma'mar, berkata oleh Ma'mar, qala Qatadah, berkata oleh Qatadah, fadarabuhu bilahmi fakhiziha fa'asha. Ini tulang, ya. Berkata oleh Qatadah, maka mereka memukul mayit itu dengan tulang pahanya. Tadi mengatakan pakai ya tulang, ya ya tulang, kemudian pakai daging, kemudian ini pakai daging paha, fa'asha lalu hidup. Dipukul tak itu ya, pokoknya pakai yang mana aja itu sudah hasil mukjizat. Pokoknya maka yang berkata qatalani fulanun, yang mati jadi hidup ngomong aku telah dibunuh oleh si fulan, ngomong dia aku telah dibunuh oleh si fulan. Ini kan khariqul ada, mati jadi hidup. Agak lama setelah itu dia mati lagi, mati lagi, hidup, mati lagi. Yang ini mukjizat. Kalau mukjizat nggak bisa dipelajarin, ya. Kalau sihir bisa dipelajarin, cuma hati-hati gitu ya. Ada tuh kalau debus itu ya. Dipotong, copot palanya dari badannya mati. Iya. Itu hati-hati tuh. Mau ada orang yang bisa juga dibaca doa Bismillahirrahmanirrahim, putus gak nyambung lagi. Iya. Dulu banyak begitu tuh. Sekarang orang udah nggak berani ngeri. Ya. Banyak orang pinter sekarang. Iya, banyak banget tuh yang begitu. Waqala Abu Usama, berkata oleh Abu Usama, ani Nadri bin Arabi, dari Nadr bin Arabi, an Ikrimah, dari Ikrimah, fakul nadribuhu bi ba'diha. Firman Allah, fakul nadribuhu bi ba'diha, apakah pukulkan, ya, fakulna maka kami katakan, pukulkan olehmu akan
mayit itu dengan sebahagian, akan mayit itu dengan sebahagiannya, sebagian anggota tubuh sapi, ya, dengan menggunakan anggota tubuh sapi. Qala fadroba bi fakhiziha faqoma, maka ia mukul dengan menggunakan pahanya, ya, lalu berdiri itu mayit. Faqala, lalu ia berkata, qatalani fulanun, aku telah dibunuh oleh fulan. Ya, ini kita percaya aja ini, ya. Maksudnya orang mati bisa hidup lagi, ya. Ini percaya aja. Qala Ibnu Abi Hatimin, Al-Quran soalnya, ya. Berkata oleh Ibnu Abi Hatim, wa ruya an mujahidin, telah diriwayatkan dari Mujahid, wa Qatada, ta dan Qatada, wa Ikrimata dan Ikrimah, nahu zalika, seumpama itu. Wa qala Sudi, berkata As-Sudi, fadarabuhu bil bat'atil lati baina katifaini fa'asha, lalu mereka membunuh dia dengan bat'ah, bat'ah bagian anggota badan, alati yang ada posisinya itu, baina katifain, di antara dua pundak, fa'asha, lalu dia hidup. Tadi paha, daging paha, ya. Ini di antara dua pundak. Fasa'aluhu, lalu mereka bertanya kepada mayit itu yang hidup. Faqala, ia menjawab, qatalani ibnu akhi, aku telah dibunuh oleh keponakanku. Jadi sama keponakan, ya, berarti ini juga, ya. Bayi-bayi juga itu. Yang jahat, yang jahat. Ya, jangan keponakan, kadang anak orang tua, ya. Anaknya sendiri jemakan. Na'udzubillah. Zaman sekarang begitu. Astagfirullahaladzim. Anaknya sendiri jekajak hamil. Innalillah. Astagfirullahaladzim. Nah, zaman sekarang. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini kita jauh daripada ini kita. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau udah benar-benar, jangan, ya, mencoba untuk belok-belok, ya. Yang mau cobain ayam haram, tak tobat, jangan. Takutnya Allah murka, Allah enggak tolongin kita lagi. Udah benar-benar terus. Ya, benar terus. Apalagi kita, ya, udah umur 40 nih, apa apalagi umpama yang udah umur 40, udah jangan macam-macam, udah lurus aja dah, ya. Atau anak muda yang ilmunya udah banyak, udah ngaji mulu, ya, jangan sampai ilmunya, ya, ya, punya ilmu doang kagak dipakai, ya. Apalagi udah jadi nasihatin orang, ya, sekalipun guru ngaji. Jangan sampai kabura maqtan indallah antakul ma la taf'alun. Kita berusaha untuk mengamalkan itu ilmu. Faqala, maka ia berkata, qatalani ibnu akhi, aku telah dibunuh oleh keponakanku. Waqala Abul Aliyah, berkata oleh Abul Aliyah, amar lahum Musa alaihi salam ayakhudhu azman min izamiha. Ya, mereka telah diperintahkan oleh Nabi Musa alaihi salam, ya, untuk mengambil tulang daripada tulang-tulangnya itu, fayadribu bi qatila, lalu mereka memukul dengan menggunakan tulang itu akan orang yang terbunuh itu. Fafa'alu, lalu mereka melakukan. Faraja'a ilaihi ruhuhu, lalu kembali kepada mayit yang udah, yang mayit tadi, oleh ruhnya kembali hidup. Ya, ini berkat, ya, perintah Allah. Kita perhatikan ini. Jadi kalau kita perhatikan, semuanya mesti pakai sebab. Jadi nggak bisa ting, nggak bisa gitu. Harus pakai tadi, apa, sapi dulu. Ada sebabnya dulu. Ya. Nabi pun begitu, mau keluar dari sini air, itu ada air dulu, celepin banyak, ya, duitnya nggak habis-habis, di situ ada duit dulu, nggak habis-habis.
Artinya apa? Kita semuanya mesti pakai sebab. Mau kaya ya harus pakai sebab dulu. Usaha dulu gitu. Enggak bisa ting, enggak bisa begitu. Iya. Mau pintar ya enggak bisa. Ting pintar enggak, ya. Harus apa? Amalin ilmu, ngaji, amalin ilmu. Ngaji, amalin ilmu. Harus ada sebab dulu. Usaha, walaupun sedikit usahanya. Ya, walaupun sedikit. Udah usaha, ya udah pasrahkan sama Allah. Pasrahkan sama Allah. Semuanya Allah, semuanya Allah. Enggak ada kita. Ya. Kita cuma usaha aja. Allah semua yang menentukan semuanya Allah. Nah, dalam ahlus sunnah wal jamaah kita adanya kasab doang. Kasab. Ya, kalau Jabariyah ya semuanya murni, enggak ada kasab. Kalau Qadariyah semua manusia. Ahlus sunnah wal jamaah tengah, walaupun lebih cenderung ke Jabariyah. Man, bedanya ada kasab, usaha. Walaupun usaha tidak menentukan. Ya, kayak orang masuk ke apa? Ke sungai. Nah, ke bawah dia. Itu dia tahu kalau jerami itu enggak bakal kuat menahan badannya, tapi dia tetap pegang. Itu namanya usaha. Ya, usaha. Nah, itu akan diberikan pahala. Usaha itu diberikan pahala. Itu tuh yang akan diberikan pahala. Nah, kita pun begitu usaha ya. Semua pasrah nama Allah. Dan tenang kalau kita pasrah nama Allah, pasrah nama Allah, hati kita tenang. Rezeki kita tenang. Pasalnya sama Allah merezeki kita segini. Kita kan maunya kaya ya, banyak duit ya. Rumah mewah, mobil ada, tanah lebar, kontrakan banyak. Badan sehat, bini cakep. Ya, maunya begitu gitu. Mantap dah. Ya, yang bagi perempuan laki ganteng. Semuanya mau enak gitu. Tapi Allah itu maha mengetahui tentang keadaan kita, lebih pandai sangat yang enggak bisa dibandingkan dengan kita. Ya, boleh jadi kita ya dikasih duit banyak lupa kagak ngaji nih, enggak ada. Jalan-jalan mulu. Ya. Itu baru dikasih mobil begitu, bagaimana kalau ya ampun. Iya, pantasnya segini, pantasnya kita begini udah, pantasnya begini. Pokoknya berhusnuzan selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pernah bersusah. Semuanya Allah yang ciptain. Ya, kita, perbuatan kita yang ciptain Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Tauhid af'al. Iya. Kam munfasil. Ya Allah semua. Tenang hati kita. Enggak ada gusar, enggak ada marah. Ini bagian daripada makrifah. Orang sudah memahami enggak ada yang berbuat kecuali Allah, itu bagian ma'rifah, bagian orang yang sudah kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang Allah marah, kalau Allah marah kita marah, itu ma'rifah. Allah benci kita benci, Allah cinta kita cinta. Allah kan ada yang dia benci, ada yang dia cinta. Allah kalau udah benci sama orang ya, diperlakukan ke perbuatan yang haram. Allah kalau udah cinta sama orang, diperlakukan perbuatan yang mulia. Cinta. Orang selalu ibadah, jauhin maksiat, waro. Allah cinta sama dia tuh. Iya, kayak kita demen sama orang lalu main film, kira-kira kita taruh sebagai
peran apa dia? Utama. Kenapa kita cinta sama dia? Oh, siapa emang dia? Kekasihnya. Wow, pantesan kekasihnya pengen dijadiin peran utama. Alasannya apa? Satu, cinta. Begitu pula Allah, cinta. Jadi kalau kita kepengen dicinta oleh Allah, ya, maka mujahadalah, ya, lawan nafsu kita, ya, riyadah, lakukan ibadah-ibadah, tinggalkan maksiat. Itu orang yang dicintai Allah. Ibadah, tapi ibadahnya bukan riya, ibadahnya benar-benar lillahi ta'ala. Dimanapun, kapanpun dia ibadah. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun dia ibadah terus. Sepi ibadah, banyak orang ibadah. Sepi zikir, ya, banyak orang zikir, selalu dia ibadah terus. Enggak pernah kosong dia. Terus ingat kepada Allah. Kenapa? Karena orang seperti ini nih udah ma'rifah kepada Allah. Enggak ada yang maha berbuat kecuali Allah. Maka ingatnya itu Allah terus sudah. Kapanpun bagaimanapun dia Allahnya. Ya, orang begini, orang celak dia, ya, itu Allah. Orang puji dia, Allah. Orang fitnah dia, Allah. Ya. Udah Allah aja udah pikiran. Orang yang pikirannya Allah aja bukan berarti kemudian dia itu diem aja, bukan. Dia tetap berjalan, bahkan lebih hebat orang yang sudah ma'rifah kepada Allah, kencang. Takutnya hebat. Karena kenapa? Karena dia udah mengetahui Allah selalu menatap dia, CCTV-nya selalu aktif, dan dia meyakini aktif. Lihat orang kalau ada dipasang CCTV, kerjanya rajin apa kagak? Rajin. Begitu pula orang sufi, ya, orang udah ma'rifah kepada Allah, rajin. Kenapa? CCTV-nya tuh yang mahal. Ya, yang bahaya yang mana tuh, yang enggak tahu, enggak ada, dibilang kagak ada CCTV, dia ngambil-ngambil aja. Ya, setelah itu ditangkap, di penjara, dihukum. Disebut dengan hadrah, ya. Fasamma lahum qatalahu summa ada maitan kama kana. Lalu ya, ia menyebutkan kepada mereka orang yang membunuhnya. Sebutin orangnya. Summa ada maitan kama kana, kemudian kembali mati lagi sebagaimana ada sedia kala. Wa qala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslama, berkata Abdurrahman, waqala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslama, berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, fadarabuhu bi ba'di ara biha wa qila bi lisaniha wa qila bi ajabi zanabiha. Maka mereka memukul dengan sebagian, ya, anggota, ya, salah satu tubuhnya, dan dikatakan lagi dengan lidahnya, dan dikatakan lagi, ya, pang, ya, ajabazunub, ya, azbazanab, ya, apa tuh, ya, bagian pangkal paha, ya, bagian pangkal pahanya, ini, tapi di buntutnya sini nih, ajabazunub, ya, di belakangnya. Qalu kadzalika yuhyi Allahu al-mauta ay fadarabuhu fahayya. Firman Allah Ta'ala, seperti itulah Allah Ta'ala hidupkan orang mati. Ay, maka mereka itu memukul orang mati itu lalu hiduplah dia.
Jadi Allah menghidupkan yang mati jadi hidup. Nah, sekarang ini orang mati suri ya. Mati suri. Mati hidup lagi. Ya, itu Allah yang hidupin juga. Ada ya, dulu ada panggil di daerah Kulen orang mati suri panggilnya Kiai Pocong. Pernah dengar ya? Kiai Pocong. Ini kalau ceramahnya mati suri mulu ya. Ceramahnya tentang itu aja. Ya, udah ngalamin. Ternyata banyak orang yang mati suri. Kalau kata kedokteran ya, dia kan selalu berpikir objektif. Ada syarat yang ketahuan, ya. Ternyata masih hidup, ya, kejepit, ya. Sehingga mati. Jadi sebenarnya masih hidup. Ada yang mengatakan begitu. Wa nabbaha ta'ala ala kudratihi wa ihya'ihi al-mauta bima sya'aduhu min amr al-qatili. Tapi kalau ini benar-benar mati ya, dan memperingati oleh Allah Ta'ala atas kuasanya, atas maha kuasanya Allah, dan menghidupkannya Allah akan orang mati dengan apa yang mereka saksikan itu daripada perkara orang yang dibunuh itu. Ja'ala tabaraka wa ta'ala zalika sun'a hujjatan la'um ala ma'adi. Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan itu perbuatan sebagai hujah bagi mereka atas hari kembali nanti, hari kiamat. Wa fasilan ma kana bainahum min al-khusumati wal fasadi, dan memisahkan apa yang ada di antara mereka daripada permusuhan dan kerusakan. Wallahu ta'ala qad zakara fi hadhihi surati ma khalaqahu fi ihya'il mauta, dan Allah Ta'ala telah menjadikan, dan Allah Ta'ala sungguh telah menyebutkan pada surah ini apa yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam menghidupkan orang mati. Jadi nanti kita bakal dihidupin lagi. Udah mati, hidupin lagi. Dimatiin, dihidupin lagi. Fi khamsati mawadi'ah, pada lima tempat. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kamu setelah matinya kamu. Ya, nanti. Nanti kita dimatiin lalu dihidupin lagi. Wa hadhil qissatu, ini kisah. Wa qissatul ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzal mauti, dan kisah orang-orang yang telah keluar dari negeri mereka, negara mereka, negeri mereka, mereka itu berjumlah ya beribu-ribu karena takut mati keluar dari kampungnya. Wa qissatul ladzi marra ala qaryatin wa ikhawiyatun ala urusia wa qissatu ibrahim wa tuyuril arba'ati, dan kisah ya, tentang dibangkitkan setelah mati, kisah orang yang telah berlalu ya, orang yang melalui atas suatu negeri, Korea, kampung negeri juga atau negara ya, dan dia itu adalah ya, temboknya telah rubuh menutupi atapnya, dan kisah Ibrahim dan burung-burung yang empat. Wallahu a'lam bisawab. Wa nabbaha ta'ala bi ihya'il ardi ba'da mautiha ala i'adatil ajasadi ba'da siratiha ramiman.